David. Saya belum bikin puisi. Saya nggak bisa bikin puisi seperti yang dibikin oleh Mas Arif dan Mas Hanafi. Jadi akan saya akan menyanyikan Mas Rifki. Minta maaf sekali dan Mas Lasjo. Saya juga nggak bikin sendiri Mas tadi. Jangan begitu. Tapi saya berusaha ya untuk menyambut kehadiran Tasbih yang menambah kebahagiaan kita sekalian. Jadi saya ingin menyeru satu puisi klasik dari Coleridge tentang doa seorang bayi di sore hari. Seorang bayi yang di atas tempat tidur menutup mata dan membayangkan sesosok Tuhan mendatangi dirinya. Sambil bergumam, dia berkata pada Tuhannya, "Oh Tuhanku, jagalah ibuku dalam kekuatan dan kesehatan di waktu yang sangat panjang, jika kau izinkan dia melihatku tumbuh besar, dan bersama-sama kita akan berada di dalam surga yang sama. Dan oh Tuhanku, untuk ayahku juga, jika aku bisa membayar segala yang dia berikan dan segala yang bisa ku curahkan terhadap dirinya. Oh Tuhanku, aku berterima kasih karena aku telah diizinkan menjadi bagian dari keluarga itu, menikmati kebahagiaan dan keceriaan. Dan oh Tuhan, aku ingin memelihara kedua kakakku dari segala perbuatan yang jahat dan dari segala siksaan dunia yang mungkin menimpanya. Dan mungkin kita bertiga akan selalu hidup saling mencintai selamanya. Dan untuk teman-temanku, paman-pamanku dan bibik-bibikku, dan tentu saja engkau ya Tuhan, jadikanlah aku bagian dari kebahagiaan semesta yang sudah kau ciptakan, dari tasbih yang diungkapkan oleh orang-orang soleh dan orang-orang soleha yang tunduk padamu di sepertiga malam setiap harinya. Dan oleh karena itu, izinkan aku beristirahat sejenak untuk bangun esok hari dan mengecup kedua orang tuaku. Sekian.